Assalamualaikum teman-teman, salam sehat ya. Hari ini Masak Bikin Happy mau bikin bakwan Pontianak. Ini isinya sayuran dan atasnya ini kita kasih sosis. Kita jual 3 bijinya 2.000 dengan keuntungan 100%. Yuk intip rincian modal dan keuntungannya. Kita butuh sayuran dan sosis ya, dan saya pakai santan. Total modalnya 20.200 dan ini kita dapat 60 piece. Setelah dihitung kita ada untung hampir 100% ya guys. Yuk intip cara buatnya. Ini sosis satu bijinya kita potong jadi 30 bagian. Ini saya lagi tuang tepung terigu 200 gram. Lalu tepung beras 2 sendok makan. Lalu kita butuh baking powder setengah sendok teh. Ini mentega yang sudah saya cairkan, lalu kita aduk-aduk. Setelah itu kita kasih santan, ini saya pakai santan saset. Lalu tambahkan air, ini adonannya agak encer ya guys. Ini saya kurang air, saya tambah air. Ini adonannya sudah merata ya, lalu kita akan masukkan sayurannya dan ketumbar. Ini ketumbar bubuk ya. Saya pakai daun bawang, pakai daun kucai juga nggak apa-apa guys. Lalu saya kasih penyedap dan garam. Saya tambahkan jagung manis. Setelah semua dicampur, kita aduk-aduk sampai merata, lalu kita akan siapkan penggorengannya guys. Ini saya pakai cetakannya tipis ya guys. Ini kita taruh dulu di minyak yang panas, lalu kita akan cetak seperti ini guys. Tujuannya agar si loyangnya nggak lengket guys. Kalau cetakannya tidak ditaruh di minyak panas, bisa lengket guys cetakannya. Setelah itu kita masukkan sosisnya ya guys. Dapat 3 biji ini sosisnya. Lalu kita celupkan di minyak yang panas. Setelah agak kering, kita keluarkan ini. Kita keluarkannya pakai bantuan tusuk sate ya guys. Lalu kita balik gorengannya biar merata matangnya. Ini siap ya untuk kita angkat. Kita mau bikinnya garing juga enak atau agak lembek juga enak, tergantung selera ya guys. Ini hasilnya, bentuknya bulat dan di atasnya ada irisan sosis. Ini rasanya gurih dan menarik ya. Kita juga bisa dikasih atau ditambah sausnya guys biar lebih enak, atau kasih cabai rawit. Kalau saya lebih enaknya digoreng agak garing ya guys biar kres. Sampai sini Masak Bikin Happy, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye bye.